kayak ada yang nahan. Untuk buka mata aja, aku gak bisa. Iya, gak bisa nafas juga. Aku gak bisa buka mataku sampai aku... Ih gitu, kayaknya, ih kenapa gitu. Gak bisa nafas. Aku sampai ih kenapa gitu. Buka mata aja gak bisa, bayangin loh. Aku gini, aku lihat ih. Berasa hitam tapi gak bisa buka mata. Iya gak ada apa-apa. Aku ih kok bisa gini gitu. Kok susah banget ya. Susah bangun gitu, jangankan untuk bangun gitu. Untuk aku buka mata aku aja serem banget gitu. Gak bisa dibuka mata aku tuh. Sampai aku baca-baca. Sampai aku bilang, kayak ngerasa ada nindih kita beneran. Sampai aku marah-marah sama dia. Sampai aku bilang gini. Sampai aku mikir gini, eh, kau siapa sih? Aku sampai mikir gitu. Aku mau bangun gitu. Aku mau buka mataku. Aku gak bisa buka mata. Aku udah baca surat. Aku udah baca Yasin, udah baca surat. Ayat kursi gak bisa-bisa juga. Tapi ya, itu kayak sesak napas beneran deh. Mungkin teman-teman ada yang pernah ngerasain juga. Itu kita asli bener gak bisa ngapa-ngapain. Bahkan buka mata aja gak bisa. Kayak ditekan gitu badan kita gitu. Kayak ditekan gitu badan kita. Jadi walhasil, kita baru bisa buka itu kayak ngerasa badan kita nih ada yang aneh-anehin orang gitu. Aku tersadarnya tuh pagi. Jadi aku mengalami itu udah ada 3 kali kalau aku gak salah. Di tidur setan itu gak tahu maksudnya apa. Jadi itu, iya, aku sampai tanya sama ustaz ya, apakah aku gak sholat? Tapi aku sholat, aku baca Al-Quran. Tapi kok bisa gitu, nah. Jadi buat teman-teman juga mungkin yang pernah ngerasin itu kayak aku ya, aneh ya. Sampai sekarang aku belum ini, belum nemu kenapa bisa seperti itu. Punya banyak pikiran enggak. Nah itu jadi pengalaman aku yang ketiga ya teman-teman ya. Oke buat teman-teman, aku juga, oh kamu juga sering ngadin ya. Priska Komanghai itu kalau di medis namanya sleep paralysis. Tapi aku pernah rep-repen gitu dan itu nakutin banget. Oh gitu. Misi Vita, makasih Muhammad, hai. Jadi pernah ya teman-temannya juga pernah ngerasain yang kayak gitu. Itu sumpah serem banget loh guys. Jangankan untuk bangun, buka mata aja kita gak bisa. Makanya dibilang gak baca doa, kita baca doa. Kan aneh kalau menurut aku gitu. Aneh aja. Jadi buat teman-teman yang mungkin ya, yang pernah merasakan yang aku rasain ya, kalau bisa ditanya-tanya ya, kira-kira solusinya apa? Nah bener, aku sampai sekarang belum nemu yang namanya solusi itu. Kenapa aku bisa seperti itu? Jangan tidur sendirian gak juga. Nah ini juga ya pelajaran juga buat kita seorang perempuan. Jangan suka tidur pakai yang namanya pakai pakaian minim gitu. Kalau bisa pakai baju yang menutupilah. Jangan sampai jin itu suka sama kita. Kakak pernah gak dalam mimpi itu susah lari? Nah bener, aku pengen lari tapi gak bisa. Puspita, hai. Oke, jadi itu pengalaman ketiga aku teman-teman. Dan untuk hari ini kita bahas pengalaman pribadi ya. Belum bacain cerita gitu. Kadang serem kalau jalan malam-malam gitu.